Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu salim rahimallahu taala. Wal nazkur lakal aqaidal khamsina mujmalatan qabla zikriya mufassalatan. Hendaklah kami akan menyebutkan kepada engkau akan akidah-akidah yang 50 secara global sebelum menyebutkannya secara terperinci. Fa'alam, maka ketahui olehmu annahu, akan bahwasannya yajib, wajib hukumnya. Ya. Wajibnya wajib akli, wajib ya, kalau dipulangkan kepada Allah wajibnya akli. Wajib bagi Allah Ta'ala, wajib secara akal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, isruna sifatan, mempunyai 20 sifat. Ini wajibnya wajib akli, akal kita ya, wajib menerima ya, akal kita enggak bisa menerima. Wa yasta'ilu 'alaihi isruna, mustahil atasnya, atas Allah 20. Akal kita ya enggak menerima adanya ya. Mustahil pada akal. Wa in juzu, dan boleh pihak kita lah pada hak Allah Ta'ala, amrun wa'idun, oleh perkara yang satu. Fahadihi ahidda wa arba'una, maka ini semuanya ada 41. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, 41. Wajibu li rusuli arba'atun, wajib bagi rasul 4. Wastahilu alaihim arba'atun, mustahil atas rasul 4. Wajuzu, dan boleh fi akim pada mereka rasul alaihi salatu wasalam, amrun wa'idun, perkara yang satu. Nah, fa'adhihi, jadi apa? Ada satu. Ya, yang jais ada satu. Yang wajib ada untuk rasul. Para rasul yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang jaiz ada 1. Jadi 9. 9 tambah 41 jadinya 50. Ya. Fa hadzil khamsuna, maka ini ada 50 semuanya. Wa sayati tahrirul kalami, dan akan datang penerangan kalam ya, inda zikriha, ketika menyebutkannya mufassalatan insyaallah, secara terperinci insyaallah. Al awalu, yang bermula yang pertama, minasifatil wajibatillah ta'ala, daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu al wujudu, Allah bersifat wujud ada. Wakhtalafa fi ma'nahu, dan berselisih iya para ulama, fi ma'nahu, pada makna wujud. Iya. Jadi berselisih pada maknanya. Iya. Bukan dari sisi keadaan itu sifat atau bukan, maknanya. Dari segi maknanya para ulama berbeda pendapat. Faqala ghairu Imam Asy'ari, maka berkata oleh selain Imam Asy'ari, wa man tabi'a, dan orang yang mengikuti beliau, al wujudu yal halu, wujud itu adalah hal. Ya, suatu keadaan. Al wajibatu, yang wajib, li zati, bagi zat. Ya, zat punya keadaan. Madamati zatu, semasa masih ada zat, maka selagi masih ada punya keadaan. Wahazil halu, ini ala tu'alalu bi'ilatin, tidak diilatkan dengan satu ilat. Wa makna kauni alan, makna keadaannya ya, hal. Annaha, bahwasanya dia hal, la tartaki, tidak naik, ila darajatil mawjudi, kepada derajat mawjud.
hatta tusyahada sehingga dapat disaksikan. Walam tanhatta dan tidak turun ila darajatil ma'lum kepada derajat yang tidak ada. Hatta takuna adaman mahdan sehingga dia tidak ada murni. Bal hiya wasitatun bainal mawjud wal ma'dumi. Bahkan dia adalah perantara antara mawjud dan ma'dum. Fa ujuru Zaidin masalan, maka ada Zaid umpamanya halun wajibatun li zati, itu adalah hal yang wajib. Jadi adanya Zaid hal. Besok saya mau ke rumah kamu. Kamu ada enggak di rumah? Besok saya mau ke rumah kamu. Kamu ada enggak di rumah? Ada. Nah, adanya itu namanya hal. Wajibatun yang wajib. Lizatihi bagi zatnya. Ai maksudnya la tanfaku anha. Tidak terlepas ia daripadanya, daripada zatnya. Jadi adanya itu enggak terlepas dari zatnya. Ada itu dikatakan karena dia zatnya ada di situ. Ini logika nih ya. Dia dikatakan ada karena zatnya ada di situ. Ya. Wa makna qaulihim, dan mana perkataan mereka la tu'ala bi illat, yang tidak diilatkan dengan satu ilat. Anna bahwasanya lam tansha tidak timbul ia. Ansain dari sesuatu. Ya. Tidak diilat dengan ilat, maksudnya enggak timbul dia dari sebab sesuatu. Bi khilafi kauni Zaidin qadiran masalan, lain halnya keadaan Zaid itu kuasa umpamanya. Nah, fa inna tansha'u an qudratihi, maka sesungguhnya dia timbul dari sifat kudratnya. Kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kaunu Zaidin qadiran masalan, maka keadaan Zaid kuasa umpamanya, wa wujuduhu dan adanya Zaid, ya, keadaan Zaid kuasa dan wujudnya Zaid itu halani, keduanya adalah hal. Qa imani yang berdiri mizati di zatnya Allah taala, keadaan yang berada di zatnya Allah. Ghairu maqsusain, yang tidak dirasakan. Ini hajat dengan satu hajat. Minal hawasil khamsi, daripada panca indera yang lima. Illa kecuali anal awala, yang pertama anna ulahu baginya. Illatun yansau anha wahil kudratu, ada ilat darinya dan itulah kuasa kudrat. Wasanilah ilat alahu, yang kedua enggak ada ilat baginya. Wa hadza dhabitun lil hali nafsiyati, ini adalah dhabitan al catatan bagi hal yang nafsiyah. Wa kullu halin qa'imatin mizatin ghairu mu'allatin bi ilatin tusama ilatan nafsiyatan, setiap keadaan yang berdiri di zat Allah taala yang tidak dikaitkan dengan satu ilat dinamai namanya sifat nafsiyah. Wallahu a'lam bishawab. Allah.